panel yang akan membincangkan topik ini bersama dengan pemuda cara kita, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada pagi ini. Ahli panel yang pertama ialah yang berbahagia Profesor Dr. Durisha Idros dari Majlis Profesor Negara. Yang kedua, yang berbahagia Senior Assistant Commissioner Datuk Muhammad Sufian Makiruddin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Ancaman Ekstremis Sosial Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur. Ahli panel yang seterusnya, yang berbahagia Profesor Dr. Kamal Halili Hassan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang terakhir, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Norma Mansur dari Universiti Malaya. Dan saya rasa tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada pemuda cara kita yang berbahagia Datuk Seri Azman Ujang. Dipersilakan. Dan kami mempersilakan ke semua ahli panel untuk mengambil tempat di atas pentas. Silakan, ahli panel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Hakikat tuan-tuan puan-puan, profesor yang dihormati sekalian, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Profesor Negara kerana sudah menjemput saya untuk menjadi moderator pada sesi diskusi atau diskusi yang kita pada pagi ini. Hakikat bahawa negara kita telah begitu lama berdekat-dekat menjadi tuan rumah atau host kepada mungkin berjuta-juta pekerja asing. Dan kita pada hari ini masih lagi membincangkan tajuk ataupun forum ataupun dilema negara, isu dan cabaran pekerja asing pada tahun 2014 ni. Dari beberapa sudut menunjukkan bahawa hal ehwal pekerja asing di negara kita ni masih lagi tidak terurus ataupun diurus dengan sempurna dari beberapa sudut. Rumusan yang saya dapati juga daripada perbincangan semalam yang di saya menonton TV daripada kenyataan Datuk Dr. Raduan pun lebih kurang menjurus kepada itu. Kenapa? Media kerap melaporkan tentang tentang kes-kes eksploitasi pekerja asing di negara kita oleh pihak baik majikan ataupun agen-agen. Saya harap juga lah persidangan pada kali ini kita dapat at long last orang kata menangani masalah ini dengan lebih baik lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi menular kepada banyak masalah lain juga. Khususnya baru-baru ini kita dengar krisis juga berlaku di Cameron Highlands mengenai pekerja asing. Dan ekoran daripada apa yang berlaku di Cameron Highlands itu, saya telah menghantar satu WhatsApp kepada 24 November. Saya hantar WhatsApp ini kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang akan berada dengan kita malam ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya WhatsApp macam ni. Tatkala tentera dan polis sedia ni pada 24 November sedia melancarkan operasi pendatang haram ataupun pekerja asing di Cameron Highlands, please saya kata take into account dimensi ini, iaitu pekerja asing yang diambil oleh majikan tentunya dengan janji mereka akan dapat permit kerja untuk menghalalkan kehadiran mereka di situ. Tapi ini tidak dilakukan. Memandangkan Cameron Highlands pengeluar utama sayur, secara mungkin ambil kira operasi perkenaan tidak akan mengakibatkan sayur tidak boleh dipetik dan akan mencetus krisis sayur. Seberapa yang boleh bertimbang rasa, logiknya sekiranya bilangan pekerja yang diperlukan oleh pengusaha sayur dikeluarkan pas kerja atau permit, kerana memang para pekebun bergantung hampir 100% kepada buruh asing. So I kata saya beritahu menteri, let's have some mercy lah on these workers. Bukan, it's not their fault, bukan salah mereka bahawa mereka tidak dapat permit ini. Jawapan menteri ialah saya setuju
Masalah utama ialah ejen pekerja asing dan majikan yang tidak menyambung permit kerja dan membayar levy. Ini masalah berterusan dan saya kita rasa beruntung pada pagi ini kita dapat empat ahli panel yang akan berbincangkan subjek yang begitu berat ini, iaitu mereka akan berdiskusi dari tajuk dimensi keselamatan penguatkuasaan dan governance. Mereka telah di ahli-ahli panel yang beriman telah diperkenalkan. Jadi jadi tanggungjawab saya sekarang untuk menjemput ahli panel yang pertama, yang bahagia Profesor Dr. Doris Shah Idrus dari Majlis Profesor Negara. Profesor Dr. Doris Shah juga ialah Vice President KPJ Healthcare University College. Silakan Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Tan Sri, Dato', para profesor, pemimpin tertinggi Majlis Profesor Negara, Dato' Sri selaku moderator, terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Sepanjang semalam, saya kira pagi dan petang, kita telah pun meneliti dua aspek dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya dan kalau tak salah saya pendidikan yang sebelah petang yang saya tak dapat datang. Dan saya kira begitu banyak input telah dikongsi bersama dengan semua peserta ataupun hadirin yang datang daripada berbagai latar belakang yang saya kira melengkapkan perbincangan kita dalam sebuah persidangan yang berfokus kepada pekerja asing di Malaysia. Izinkan saya sedikit tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat sedikit pembentangan walaupun sesi ini adalah tentang penguatkuasaan, tentang keselamatan dan juga governance, tetapi saya mohon izin untuk bercakap mungkin lebih sedikit dalam isu governance walaupun mungkin akan menyentuh sedikit secara tidak langsung aspek keselamatan dan penguatkuasaan. Tetapi saya akan mengambil satu pendekatan melihat beberapa buah negara dan negara-negara yang saya ingin lihat adalah sedikit sahaja, sedikit imbauan dan kita boleh bincangkan kemudian adalah Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan United Kingdom. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira setelah membaca dan membuat sedikit kajian sahaja, saya kira orang yang sangat mempunyai carry weight telah melakukan kajian begitu lama adalah Profesor Dr. Azizah Kasim dan saya pun menulis merujuk kepada bahan-bahan yang beliau tulis. Saya berbekas penelitian saya dahulu di Universiti Melayu, Profesor Majid Kaur. Saya ingat lagi beliau pun menulis tentang pekerja asing. Sangat menarik sekali sehingga saya rasa memang kita mempunyai isu, memang kita mempunyai cabaran dalam menangani ataupun menguruskan. Jadi setelah membaca sekian banyak itu, saya merasakan sebenarnya kita ada dua perkara yang utama. Satu, pada pandangan saya adalah menguruskan pekerja asing secara berkesan, effective management of the foreign workers. Walaupun foreign workers itu disebut pelbagai semalam, ada sebut migrant workers, ada sebut guest workers, tetapi izinkan saya secara umum saja menyebut sebagai foreign workers. Jadi mengurus juga persepsi, pada saya kedua-dua aspek ini perlulah di secara serentak, secara serentak kita uruskan. Kadangkala hakikatnya tidak seburuk ataupun seberat yang digambarkan, yang digembar-gemburkan,
tetapi persepsi telah melangkaui hakikat ataupun fakta-fakta yang ada. Jadi sering berlaku begitu dalam berbagai aspek. Jadi Malaysia saya kira perlu juga mempunyai pendekatan yang sangat bijak bagaimana untuk kita mengurus persepsi juga secara berkesan. Okey, kalau kita lihat dasar atau garis panduan, dasar yang sangat komprehensif, mungkin kita tidak mempunyai, tetapi dasar juga garis-garis panduan berkenaan kerja asing sudah mewujud. Mungkin kita perlu membuat penambahbaikan. Saya kira itu telah pun dikutip dikutip oleh kita semua semalam sepanjang perbincangan dan juga hari ini insyaAllah. Jadi undang-undang juga yang mungkin belum ada adalah secara hakiki undang akta pekerja asing, tetapi yang lain banyak begitu akta atau undang-undang dan peraturan yang mana melibatkan pekerja asing Indonesia. Kemudian saya ingin ubah satu ayat ni bukan kerana nanti semua kata bukan takut, tetapi dengan penuh tanggungjawab saya mengubah ayat ini sedikit saja tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya kira saya tidak do justice kepada semua mereka yang bertugas sekian berat. Kebetulannya saya juga mempunyai pengalaman meneliti betapa beratnya tugas memastikan pelaksanaan dasar undang-undang dan peraturan menangani pekerja asing dan juga parti di negara kita. Jadi kita perlu menangani jika ada lagi ataupun keperluan, kelemahan di mana perlu segera, di situ ianya sangat segera perlu ditangani. Jadi dilema Malaysia ni, dilema Malaysia, macam buku dilema Melayu, menarik buku tu. Dilema Malaysia, macam seolah-olah kita sentiasa dalam dilema tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya, kalau kita kaji, saya pun membaca lah tentang negara-negara lain. Negara lain pun penuh dengan dilema jika kita takrifkan sedemikian. Jadi kita ni berada pada persimpangan. Saya kalau saya cakap tentang perlembagaan, sama juga kita di persimpangan. Kita nak maju ke depan, tetapi kita mempunyai satu undang-undang tertinggi yang berlandaskan persejarahan Malaysia. Jadi itu adalah satu hakikat di Malaysia. Jadi di sini pun sama, kita mempunyai dilema mau melangkah ke depan, mau maju dengan acuan sendiri. Kita cakap pada 2020 tak selama 5 tahun lagi itu nak keluar daripada pula middle income trap ekonomi rakyat negara kita, tetapi kita masih memandang pembangunan ekonomi sebagai katalis atau pemangkin. Jadi kita kata kita mesti melakukan apa saja untuk memastikan, sebab bila orang sejahtera ekonomi, orang rasa sejahtera di Malaysia, teorinya begitu. Bila orang ekonominya bagus, maka orang akan rasa seronok dan tidak tidak strike ataupun segala macam tindakan perindustrian contohnya lah, ataupun suasana huru-hara dan sebagainya kalau mereka rasa bagus dari sudut ekonomi. Jadi dalam konteks ini nampaknya pergantungan kita terhadap pekerja asing akan berterusan. Walaupun kita kata dalam dasar, kita tengok dalam beberapa kali percubaan oleh kementerian dan oleh kerajaan, kita cuba mengurangkan kadang-kadang secara drastik, kadang-kadang secara lemah lembut atas sebab-sebab yang berbagai pergantungan terhadap tenaga kerja dan negara luar, namun nampaknya ia tidak berjaya. Seperti juga fenomena negara lain. Jadi kita tidak hidup dalam isolasi lah. It is not an exclusive Malaysian method. Nampaknya dilema ini juga dilalui oleh Amerika Syarikat. Kalau kita lihat sejarah, semalam ada ahli panel kata, saya ingat sejarah semua kita pun pendatang. Betul, memang betul. Tetapi apabila kita telah menubuhkan negara, dia adalah satu persoalan yang lain. Apabila kita telah ada kerajaan, dia adalah satu persoalan yang lain. Apabila kita telah bergerak dengan undang-undang dan persempadanan kita sendiri dan kita perlu menjaga kedaulatan kita, itu adalah persoalan yang lain dan kita mesti ada satu tarifan, dan tarifan itu saya kira telah diperjelaskan oleh Profesor Azizah dan semua yang telah membentang semalam. Jadi tidak ada satu kekeliruan di sini. Saya cuma mohon menggunakan perkataan pekerja asing ataupun pendatang asing secara agak longgar berbanding dengan tarifan yang mungkin lebih spesifik oleh pembentang-pembentang yang lain. Amerika juga mempunyai masalah parti.
Amerika adalah salah sebuah negara favorite, pull factor sangat tinggi. Seperti negara kita, push and pull factor. Pull factor kita sangat tinggi. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut yang positif, ini adalah satu yang sangat baik sekali. Kemudian antara 2000 hingga 2005, 8 juta orang berpindah ke Amerika Syarikat, 3.7 juta tak ada pun dokumen sah, mereka mati. Mereka mati. Jadi kalau kita kata semalam kita buat satu ratio, ratio tu kita tak pasti. 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 kita tidak pasti. Kita buat satu anggaran saja. Sebab apa kita buat anggaran tu? Sebab kita lihat mereka berada di mana-mana. Kita keluar kereta semalam, Prof cakap, keluar kereta pun mereka buka pintu meraihkan kita di depan hotel pun mereka, dan sekejap lagi kita ke stesen minyak pun mereka, nampaknya mereka, kalau kita ada kebun pun mereka juga yang menjalankan kebun kita. Jadi seolah-olahnya kita melihat mereka berada di mana-mana. Itu adalah satu persepsi, tuan-tuan dan puan-puan, yang nampaknya selalu tidak dianggap begitu berat, tetapi saya ingin mengusulkan persepsi itu di tangan. Okey, 1 juta 2011. Jadi sebenarnya hampir tidak tahulah 1 juta dapat taraf penduduk sah di Amerika Syarikat. Jadi kalau dia ada dalam 317 juta tu, dalam 40 juta dah adalah orang yang kita kata pendatang asing. Asalnya adalah pendatang asing. Sehingga seorang profesor dari Harvard ini menulis, who are we? We. Who are we Americans? Satu hari kita akan tulislah, who are we Malaysians? Who are we really? Sebab mungkin kita ada asimilasi dan penerapan ataupun integrasi kejelikitan telah berlaku antara kita dengan sebagian besar mereka yang mendatang untuk bekerja asal di negara kita. Jadi kebimbangan ini sama seperti kebimbangan kita takut kehilangan identiti diri sebagai Americans. Dia ada American degree. Jadi pengaruh itu, pengaruh yang paling besar kalau kita kata daripada Indonesia, mereka daripada Mexico. Mereka pun ada satu persebaranan yang panjang, Mexican. So they can always enter the US soil, and you know, kerana amalan-amalan tertentu, sebagai mereka pun seperti kita juga diregulatkan, diputihkan, diampunkan, dan kemudiannya sebahagian diberi taraf warga negara. Sehingga kan Samuel P. Huntington berkata, bahaskan resolusi ini perlu rakyat mereka kembali mempraktikkan cara hidup American, the American good way. Kita pun ada juga tu, wah macam mana anak kita begitu ini, kebimbangan, percampuran dan sebagainya. Jadi bahasa Inggeris, sejarah budaya, nampak tuan-tuan dan puan-puan persamaan isu yang kita bincang dengan apa yang Amerika juga rasa dan ingin tangani. Kemudian kalau kita lihat Jepun, saya sengaja meletakkan Jepun supaya dia memberi kita satu macam ilham. Saya kira, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh membahas semula. Jepun berbeza, Prof. Jepun begini, itu. Saya menerima itu. Tetapi Jepun telah melakukannya. Daripada kira-kira 130 juta penduduk Jepun tu, 3 juta rakyat asing berdaftar, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin boleh ramai mati. Parti seperti biasa di mana negara pun tidak diketahui jumlah, hanya anggaran saja. Kertas putih 2001 oleh Perdana Menteri yang dulu tu Jepun, Koizumi, Immigration Jepun di bawah Kementerian Undang-Undang. Di situ kertas putih itu berkesan mengenyahkan pendatang asing. Contoh, kalau pertama dibuat, visa kepada rakyat asing yang bekerja atau belajar sesuai dengan jangka masa yang ditetapkan. Sudah siap, jalan. Namun mereka tetap kena ada alien card. Nah, kita ada oh my god, I need to be warned. Must be warned. Saya perlu diberi amaran tentang masa, rakan-rakan di KBJ yang kita tahu, dan dari KBJ. Okey, saya ingat, tak apa ya, Prof. Kata tu sering, I have 5 minutes. Okey, 10 minutes. Thank you. Alien card, kalau kita tengok alien card tu, tak ada alien card, tak ada boleh buat apa-apa lah. No urusan, please. No rumah cyber, no bekalan telefon, elektrik, insurans, lesen, kerja sambilan, account bank, nanti you can do without the alien card. Kemudian ciri-ciri keselamatan card alien ni, oh bagus juga, I'm an alien. Jadi dengan card tu, ciri-ciri keselamatan yang tinggi, kita tidak boleh buat sebarang perubahan maklumat, kerana perubahan maklumat itu perlu dilaporkan kepada pihak polis. Dan pihak polis seperti kita, ada Jabatan Immigration, ada PDRM,
ada Jabatan Tenaga Kerja dan mungkin juga Jabatan Perdana Menteri dan Angkatan Tentera, semuanya membantu kita dalam menangani terutamanya permasalahan parti. Jadi di sini polis Jepun itu mempunyai maklumat terkini tentang warga asing setempat. Kerjasama penduduk tempatan, the Samaritans, the Malaysian good people, kita pun bersama juga. Juga di Jepun mereka pun turut sama dan akrab hubungan pihak-pihak ini dalam memantau keselamatan. Jadi polis akan melantik jiran di mana warga negara asing tinggal sebagai mata dan telinga. Macam tu sekali. Sekiranya warga asing itu berhenti bekerja atau belajar, menjadi tanggungjawab majikan ataupun institusi pendidikan itu untuk membuat laporan. Satu kesalahan boleh dipenjarakan jika mereka tidak melaporkan. Jadi kohesiveness, kejelikitan antara immigration, pihak berkuasa tempatan, pihak polis, malah rakyat tempatan, tuan-tuan dan puan-puan. Jikalah kita boleh meminjam sedikit, sebab saya nyatakan di sini di sini saya katakan tidak bermakna kita perlu mengikut bulan-bulan adalah agak mustahil, kerana Jepun itu secara berbandingan dengan kita tetap mempunyai perbezaan yang nyata dan terlalu mengetatkan undang-undang akan bukan merupakan jalan keluar terbaik bagi sebuah negara membangun. Mana-mana negara membangun yang pull factor-nya adalah perlukan tenaga kerja, yang tenaga kerjanya memang tak mencukupi, maka kita tidak boleh terlalu mengetatkan. Dalam masa yang sama tidak perlu memelihara hak-hak pekerja asing contohnya, maka itu kita melangkah ke satu yang membahayakan ekonomi Malaysia. Sekiranya Malaysia dipandang serong oleh masyarakat antarabangsa. Okey, pengurusan warga asing ini ketat, tersusun, jadi Jepun kurang masalah padi. Walaupun dia adalah sebuah negara yang banyak pulau, dikelilingnya adalah banyak negara-negara yang memang ingin mencari pekerjaan di negeri negara seperti Jepun, tuan-tuan dan puan. Dekat Eropah, apabila terlalu ketat undang-undang, apabila Eropah gempar dengan kehadiran terutamanya negara-negara daripada sebelah Eropah Timur, jadi mereka berdebat dan kemudiannya mereka ketatkan undang-undang, ianya menemui kegagalan. Eropah kita tahu kadar kelahiran bayi yang rendah, golongan pesara yang tinggi, jadi gap itu jadi mustahil untuk locals mengisi kelompangan sektor pekerjaan yang tertentu. Dan seperti juga Malaysia, di Eropah pun, nanti saya pergi ke di sini, saya pergi sini dulu, di United Kingdom contohnya pun isu yang sama. Di Britain, di foreign born people, dia kata yang bekerja kat UK pada 2013 6 juta daripada 58 juta jumlah penduduk. Lambakan mencemaskan pihak, terutama the politicians sampai ada gerakan kita kata British job for British workers. Ada satu dasar tu pada waktu tu dia telah mengetatkan dan tidak memberi ruang aliens bekerja di Great Britain. Tetapi mereka sebenarnya berada dalam keadaan yang hati-hati juga, kerana mereka tahu bahawa tak mungkin Britain dapat memenuhi keperluan tenaga pekerja bagi industri-industrinya dan juga sektor-sektor bawahan di negara tersebut. Di Singapura, next door neighbor, baru-baru ni pun isu ni diterbitkan, ada orang kata separuh rakyat Singapura adalah orang asing, adalah pekerja asing, dia gempar. Jadi kemudiannya ada keluar kertas putih juga dan tetapi Singapura, lebih lagi Singapura sangat mengakui kepada sumbangan warga asing, tenaga pekerja asing dalam membangunkan Singapura, sustain Singapura dan menjaga competitiveness Singapura sebagai sebuah negara maju di Asia dan sangat sebagai sebuah negara trading yang hebat. Okay. Jadi di Singapura dia bagi jelas-jelas, dia tak ada sensitif-sensitif lah, foreign workers, foreign talent. Foreign workers, semi-skill, semi-skill, unskill. Kalau yang ini adalah skill, adalah profesional dan sebagainya. Jadi Malaysia nampaknya dia letak dalam kategori ramai yang profesional tu, yang duduk dekat Singapura. Sementara negara-negara tertentu adalah the semi-skill ataupun the unskill workers. Jadi macam tu jelasnya. Tetapi Singapura walaupun berhadapan, IMF juga memberi amaran jika terlalu ketat dan sebagainya, daya saing ini boleh hilang, pertumbuhan ekonomi ini boleh standard economic growth juga boleh berlaku lah bagi Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah Malaysia negara kita. Kita negara popular, memang kita mempunyai kepulauan ekonomi yang mendesak, itu tidak dapat
dapat dinafikan. Semalam memang tepat ya, pendidikan yang semakin semakin baik ya di kalangan rakyat, sektor-sektor tertentu tidak menarik minat. Saya akan membuat usul ya, agar sektor-sektor itu dilihat oleh kementerian-kementerian tertentu, contohnya MIN ya, ataupun pembantu rumah ya. Mungkin kementerian wanita ya, boleh tengok bagaimana apa nama tu taska ya, dan juga untuk child ya, untuk bayi ya, dan kanak-kanak ya, sepatutnya galakkan ya, di mana verifikasi dan mereka train ya, untuk employers ya, di dekat-dekat dengan banyak juga yang saya tengok buat ya, saya tengok buat tetapi dia tidak menjawab keperluan sebab kadang-kadang orang perlukan flexi yang flexi hour dan quality ya, mereka yang bekerja di situ juga kadang-kadang kurang meyakinkan. Jadi nampaknya lah ya, pada pandangan saya lah, kecuali pengurusan sangat berkesan menggantikan pengurusan yang kita ada sekarang ya, kecuali sektor-sektor yang kita kata KBS ya, ataupun 3D itu diberi nafas baru, diberi nilai baru, dipandang tinggi oleh masyarakat ya, selamanya sektor tertentu akan didominasi oleh pekerja asing ya. Jadi ini membawa kepada hujah saya bahawa yang penting sekali adalah kita mesti menguruskan mereka ya, secara efisien dan kompeten dan sangat berkesan ya. Kita letak syaratlah matlamat 2015 kita kata nak kurangkan ya, dan kita dah cuba ni beberapa kali. Untuk 2015 tu beberapa hari saja lagi kita sama-sama saksikan dapat tak kita mengurangkannya, sebab nak mengurangkannya tu memang satu langkah yang sukar sekali ya. Dan dalam menganggarkan pengurangan ini saya kira kita melihat pekerja asing yang sah bagaimana dengan mereka yang pati ya, adakah bagaimana kita menangani. Saya melihat sendiri bahawa pemulangan pati ya, adalah juga satu industri yang lukratif ya, adalah satu industri yang lumayan ya. Kita tak tahu jumlah ya, perlu ditangani, tidak tahu jumlah tapi perlu ditangani secara bersungguh, secara berkesan namun berhemah kerana melibatkan negara kita dan negara sumber dan mereka tidak, bukan saya akan menuduh tetapi mereka tidak bersimpati, mungkin juga tidak perlu bersimpati dengan beban yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia untuk menghantar parti mulang jadi mungkinkah sebahagian mereka yang telah tinggal begitu lama, mungkin sebahagian yang di Sabah atau Sarawak atau sebahagian yang di Semenanjung yang tidak mempunyai criminal record, semalam disebut juga oleh salah seorang pembentang, mungkinkah seperti yang Amerika juga telah melakukannya, mungkinkah mereka boleh diserapkan untuk diterima sebagai warga negara. Itu adalah kakak yang boleh kita bincangkan bersama. Okey, unjuran. Kementerian Sumber Manusia yang saya faham yang membuat unjuran, tetapi ada